masyarakat biasa. Dan sebagai ketua DPD Partai Golkar, saya sudah bisa menggunakan hak politik saya secara terbuka karena saya tidak lagi menjabat di jabatan pemerintahan. Insya Allah setelah ini saya akan mendaftarkan untuk menjadi calon legislatif DPR RI wilayah Sumut 1 yaitu Medan, Deli Serdang, Serdang Dagi, dan Tinggi. Mudah-mudahan amanah dari partai untuk ikut dalam kancah politik ini bisa saya pertanggungjawabkan, dan insya Allah saya tetap mohon doa dukungan dari seluruh masyarakat di Sumatera Utara untuk membantu kami Partai Golkar, yang intinya kami adalah untuk kepentingan masyarakat Golkar untuk mesejahterakan rakyat. Dan juga kalau Allah izinkan, dengan tentu juga dari masyarakat Sumatera Utara dukungan dan juga pilihan, saya bisa mewakilin masyarakat Sumatera Utara untuk di legislatif.